jungle. Di pondok pesantren Sifaul Khulub, Desa Soto, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti mendapatkan dukungan dari Ki Haji Masruh, salah satu ulama pengasuh pondok pesantren Sifaul Khulub Tuban. Ya, kalau dari kami ya, terutama yang harus disiapkan untuk jauh sebelum pelaksanaan itu ya, ya pendekatan lah terutama ya. Kemudian ya kesiapan, terutama kesiapan mental, karena yang dipikirkan kan bukan hanya satu kabupaten, harus mikir Jawa Timur. Sedangkan Jawa Timur itu juga luas, dan apapun yang perlu dipikirkan kan ya semacam-macam lah. Dan kami dari ya termasuk saudara yang ada di Tuban ya, di wilayah Tuban, ya hanya bisa mendoakan nanti kita semampu kita untuk bisa berusaha bagaimana usaha yang baik dari Bapak ini nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit yang bisa saya titipkan untuk pesan kami kepada Pak Nyala selaku calon gubernur yang ada di Jawa Timur ini. Kayaknya sudah cukup. Kira-kira Pak Yai siap mendukung beliau ya? Oh iya, siap Pak. Audio Jungle.